Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladhi ja'ala syahr Ramadan syahr mubarak. Syahr rahmah, syahr maghfirah, syahr 'atq minan nar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Jama'ah Isa wa Tarwih, keluarga besar Mabas Masjid Abu Bakar Siddiq yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita semua masih dihidupkan kembali di bulan Ramadan tahun ini. Dipertemukannya, diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan yang mubarak, bulan yang begitu mulia. Dan ini merupakan tanda kasih sayang Allah buat kita. Allah masih sayang kita. Allah masih memberikan rahmatnya kepada kita. Karena Allah mengetahui kondisi kita. Allah mengetahui bagaimana keadaan kita. Allah mengetahui bagaimana dosa-dosa kita, maksiat kita. Allah tahu kita ini bagaimana kadar keimanan kita, kadar ketakwaan kita. Masih banyak kekhilafan, masih banyak kekurangan. Sampai umur sekian, semangat ibadah masih kurang. Nanti bulan Ramadan baru dahsyat. Tapi setelah bulan Ramadan, ainahum, di mana mereka? Allah tahu keadaan kita ya jamaah, sehingga Allah pertemukan kita di sisa-sisa umur panjang ini dengan bulan azim, bulan Ramadan, yang mana ini merupakan kesempatan kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita, kesempatan kita untuk mensucikan diri kita, kesempatan kita untuk benar-benar dekat kepada Allah, kesempatan kita untuk benar-benar membasahkan lisan, berzikir kepada Allah, dan banyak membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena subhanallah, bulan Ramadan ada rahasia yang tersimpan, ada kekuatan yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang mana orang tersebut tidak terbiasa ke masjid, sekarang sudah terbiasa ke masjid. Yang tadinya tidak makmurkan masjid, sekarang makmurkan masjid. Yang tadinya tidak pernah puasa sama sekali, hatta Senin Kamis, tapi di bulan Ramadan, dahsyat kekuatan bulan Ramadan, energi sangat luar biasa sehingga menyebabkan semua mereka berpuasa. Maka bersyukurlah kita ya jamaah, ya akhi, kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan agar supaya ini kesempatan kita, agar supaya kita bersih suci dari segala bentuk dosa. Dan boleh jadi ini merupakan bulan Ramadan terakhir, bulan Ramadan perpisahan, bulan Ramadan wada. Siapa yang menjamin tahun depan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan? Siapa yang menjamin? Hanya Allah yang tahu, dan ini merupakan rahasia Allah. Maka ketika engkau masih merasakan nikmatnya berjamaah di Masjid Mabas ini, nikmatnya berbuka puasa, nikmatnya masih bersama-sama dengan saudara-saudara kita, maka manfaatkan sisa-sisa umur panjang ini. Manfaatkan sisa-sisa waktu ini untuk menyempurnakan ibadah kepadanya. Semoga insya Allah kita diberikan nikmat umur panjang. Amin. Diberikan kesehatan, keafiatan. Dan semoga insya Allah orang tua kita ya diberikan kesehatan dan keafiatan. Dan semua orang tua yang hadir di sini, masya Allah, ada Pak Fahmi Askar dan Pak Fauzi, masya Allah Askar, semua hadir di sini. Nah, ini merupakan orang-orang yang benar-benar menggunakan amanah Allah, bertanggung jawab dari apa yang dia miliki. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Jamaah yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan inilah sejarah mencatat bagaimana dahsyatnya perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan inilah terjadi perang Badar
yang mana Allah memberikan kemenangan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan peperangan tetap mereka jalankan, perjuangan tetap mereka lakukan, walaupun dalam keadaan terik panas, dahaga, dalam keadaan lapar, berpuasa. Tapi karena perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka harus berjuang mempertahankan dakwah Islam, mempertahankan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di bulan Ramadan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan dan berdoa, "Ya Allah ya Rabb, anfid ma wa'adtani, anfid ma wa'adtani in tahlik hadhihi al-asaba lam tu'bad fil ard." Ya Allah ya Rabb, berdoa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi 1000 orang kufar, jumlah umat Nabi Muhammad 300 lebih, dengan senjata yang begitu lengkap, serba lengkap, umat Nabi Muhammad serba kekurangan, 300 lebih melawan 1000 lebih, siapa yang akan menang? Secara akal yang besar pasti akan menang. Pasukan yang besar, yang serba lengkap, dengan alat yang begitu luar biasa, pasti akan menang. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kekuatan doa yang mana Allah ada di belakangnya, Allah memantau dan melihat, dan Allah tidak akan membiarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya akan hancur di saat itu. Nabi Muhammad berdoa, "Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, tunaikan janjimu. Berikan kami kemenangan ya Allah. In tahlik hadzal asaba lam tu'bad fil ard." Kalau seandainya hancur sisa yang sedikit ini, maka engkau tidak akan pernah disembah di bumi. Menangis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah ya Rabb," sampai-sampai surbannya Nabi jatuh ke tanah. Sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mengambil lagi surbannya Nabi, meletakkan lagi di pundaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi Muhammad berdoa, "Ya Allah ya Rabb, anfid ma wa'adtani, in tahlik hadzal asaba lam tu'bad fil ard." Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Kafaka ya Rasulullah, Allah pasti akan mengijabah doamu ya Rasulullah." Subhanallah ya jamaah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan pasukannya dari langit. Allah turunkan para malaikat. Itu terjadi di bulan Ramadan 14 abad tahun yang lalu. Allah bantu umat Nabi Muhammad. Allah turunkan para malaikat dipimpin oleh Malaikat Jibril dan langsung melakukan penyerangan ke arah lawan dengan mengenakan pakaian serba putih. Takjub para sahabat. Subhanallah, kufar Quraisy ketika itu hancur binasa. Bahkan dalam sebuah riwayat, para sahabat ingin menusuk orang kafir, tiba-tiba sudah tertusuk duluan. Dia panah sudah terkena duluan. Mau menggali nih leher lawan, tiba-tiba sudah terpenggal duluan. Siapa yang melakukan itu? Para malaikat. Junudullah, pasukannya Allah Subhanahu wa taala. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Banyak sekali kejadian-kejadian ya jamaah. Dan ini merupakan titik awal perjuangan Islam, kemenangan Islam di Badar, di bulan Ramadan. Dan itu merupakan mukjizat Nabi. Jumlah sedikit dapat mengalahkan jumlah besar, dan itu hanya terjadi di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, 14 abad tahun yang lalu, para sahabat menyaksikan dengan mata kepala mereka bagaimana dahsyatnya mukjizat demi mukjizat yang terjadi. Qatadah ibn Nu'man al-Ansari radhiyallahu anhu, ketika waktu perang matanya terkena tusukan dan tergantung-gantung di pipinya. Qatadah ibn Nu'man al-Ansari langsung berlari menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, aini ya Rasulullah. Ya Rasulullah, mataku ya Rasulullah." Kemudian Qatadah ibn Nu'man al-Ansari ketika merasakan dahsyatnya perih sakit itu, tiba-tiba tangannya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil
mengambil matanya Qatadah dan langsung meletakkan di tempatnya semula, maka terjadi kejadian yang sangat luar biasa. Matanya Qatadah ibn Nu'man sembuh kembali. Disaksikan para sahabat, ya jamaah, bukan hanya satu dua orang, semua sahabat menyaksikan. Ketika waktu di Khaibar air sudah habis, untuk minum saja mereka kehausan, tidak bisa, apalagi untuk bersuci. Datang para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata dan mengeluh, "Ya Rasulullah, ma indana al-ma, laqad atasna ya Rasulullah." "Ya Rasulullah, kami kehausan ya Rasulullah. Bekal air habis." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Jabir, "Ya Jabir, khudzil ina." "Wahai Jabir, ambil bejana yang kosong, fadha' fi amami." "Letakkan di depan saya." Fawada'a yadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah meletakkan tangannya, jari jemarinya di dalam bejana tersebut, maka terjadi kejadian yang sangat luar biasa. Kharajal ma'u min asabi'in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar air dari jari jemarinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Air itu keluar, ya jamaah, dari sela-sela jarinya Nabi Muhammad. Para ulama, mereka ketika menjelaskan hadis ini, mereka bertanya, apa air yang mulia di permukaan bumi ini? Kata mereka, ma'u zamzam liman syuriba lahu. Tapi di antara mereka juga berkata, lah, ada air yang lebih dahsyat daripada itu, yang lebih mulia daripada ma'u zamzam, yaitu al-ma' allazi, yaitu air alladhi kharaja min ashabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang keluar dari jari jemarinya Nabi, karena dia berasal dari makhluk yang mulia, khairu khalqillahi kullihim, sebaik-baik makhluk yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Dalam sebuah riwayat, seorang pengembala kambing ketika waktu mengembala kambingnya, tiba-tiba datang seekor serigala. Serigala ini karena kelaparan langsung melakukan penyerangan dan memangsa kambing pengembala tersebut. Serigala ini langsung dia bawa lari. Pengembala ini dengan tongkatnya dia kejar ini serigala. Dia dapat. Tiba-tiba apa yang terjadi, ya jamaah? Serigala ini langsung melempar mangsanya ini, kambing ini, diletakkan di tanah. Kemudian terjadi kejadian yang sangat luar biasa. Secara akal, kok bisa terjadi? Tapi kalau Allah di belakangnya, kun fayakun. Adz-dzi'bu, serigala tiba-tiba berbicara seperti layaknya manusia. Adz-dzi'bu yatakallam bikalamil bashar. Serigala tiba-tiba berbicara dengan bahasa Arab yang begitu jelas dan berkata, "Ya ra'i, ya ra'i." Dia menoleh pandangannya ke arah pengembala ini dan berkata, "Ya ra'i, ya ra'i. Atamna'uni min rizqillah? Apakah engkau mencegah saya dari rezeki yang telah Allah tetapkan untuk saya? Atamna'uni min rizqillah?" Pengembala ini langsung takjub. Fayajaban adz-dzibu yatakallam bikalamil bashar. Sungguh mengherankan, ajib. Serigala, binatang, dapat berbicara dengan bahasa manusia. Kemudian subhanallah, adz-dzibu ini berbicara lagi, "Ya ra'i, aturidu an ukhbiraka bi'ajabi min hadza?" Wahai pengembala, apakah engkau ingin saya kabarkan lagi kepada engkau, saya beritakan kepada engkau sesuatu yang lebih dahsyat daripada saya berbicara dengan bahasa manusia? Di balik gunung ini ada seorang nabi. Di balik gunung ini ada seorang nabi yang mana wahyu Allah turun dari langit dan memberikannya kepadanya. Fawailun liman lam yu'minu bih, maka celakalah bagi mereka yang tidak beriman kepadanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketika itu pengembala ini langsung bergetar hatinya. Dia langsung menuju kota Madinah, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan menceritakan.
Fakabbar ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan banyak lagi yang masuk Islam disebabkan karena itu. Banyak sekali mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau disampaikan ya satu persatu tidak akan habis. Tidak akan cukup apalagi waktu begitu pendek. Tapi ada mukjizat yang terbesar yaitu Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an menyentuh akal dan hati manusia. Para ilmuwan-ilmuwan barat banyak yang masuk Islam. Para pastor-pastor, pendeta-pendeta banyak yang masuk Islam. Para saint yang bangga dan sombong dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Puluhan tahun melakukan penelitian baru menemukan sebuah temuan. Rupanya apa yang mereka temukan dalam Al-Qur'an telah disebutkan 14 abad tahun yang lalu. Dari mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui di padang sahara, padang pasir serba tandus, tidak ada yang namanya alat yang begitu canggih yang dapat mendeteksi bagaimana dahsyatnya ilmu yang terdapat. Marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dua muara bertemu, satu asin satu tawar. Di antara mereka berdua ada barzakh, ada dinding pemisah yang memisahkan. Yang asin dan tawar tidak dapat bercampur. Apakah Rasulullah melakukan penelitian? Lah. Apakah Rasulullah menyelami lautan kemudian menemukan temuan? Tidak ada waktu untuk itu. Rasulullah waktunya untuk berdakwah, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa. Semua yang diucapkan Nabi adalah wahyu dari Allah, bukan berasal dari hawa nafsunya, bukan berasal dari dirinya, tapi merupakan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Apakah Nabi Muhammad memiliki alat yang begitu canggih sampai-sampai dapat melakukan penelitian? Lah. Siapa yang memberitakan? Allah yang telah menciptakan dan mengetahui rahasia penciptaannya. 14 abad tahun yang lalu, seseorang yang bernama Muhammad ibn Abdullah Rasulullah tiba-tiba berbicara tentang teori Big Bang. Para ilmuwan sains mereka bangga temuannya puluhan tahun yang lalu. Mereka dapatkan bahwa asal-muasalnya alam semesta ini, benda-benda langit yang ada sekarang ini, galaksi-galaksi itu dari ledakan yang maha dahsyat. Tiba-tiba seseorang yang berasal dari kota Mekah 14 abad tahun yang lalu, subhanallah. Apa yang mereka temukan di dalam Al-Qur'an sudah ada 14 abad tahun yang lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu Allah, Awalam yara allazina kafaru anna samawati wal ard kanata ratqan fafataknahuma waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy. Apakah orang-orang non-muslim tidak mengetahui bahwa dahulunya langit dan bumi semuanya satu padu? Fafataknahuma, kami pisahkan mereka dengan kekuatan yang maha dahsyat. Waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy, dan kami jadikan segala sesuatu itu hidup disebabkan karena air. Dari mana Nabi Muhammad tahu hal tersebut? Tentunya Allah Jalla Jalaluh yang memberitakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hal seperti itu. Lapisan ozon, atmosfer diberitakan kepada Nabi, diberitakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad tahun yang lalu. Waja'alna sama'a saqfan mahfuzan. Dalam Al-Qur'an, kami telah menjadikan di atas langit bumi itu saqfan mahfuzan, ada tameng, perisai yang melindungi bumi. Apa itu? Yaitu lapisan ozon, lapisan atmosfer. Dalam Al-Qur'an ada dan dijelaskan. Masih banyak lagi kalau mau disampaikan satu persatu. Oleh karena itu ya jamaah, iman yang kita miliki ini merupakan iman yang sangat mulia. Iman yang kita miliki ini merupakan berkah hasil perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula an-nabi, tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yumkinna an na'budu asy-syams wal qamar, mungkin kita akan menyembah matahari dan bulan. Tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita sudah menyembah makhluk. Oleh karena itu syukurlah nikmat iman yang kita miliki sampai saat ini, dan iman yang kita miliki ini merupakan iman yang terbaik
Sayyidina Umar bin Khattab ketika di majlis Nabi, dia bertanya, ya Rasulullah, man afdalu khaliki imanan, ya Rasulullah, siapa makhluk yang lebih mulia imannya? Kemudian Rasulullah balik bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, atadruna man afdalu khaliki iman, apakah kalian mengetahui siapa makhluk yang lebih mulia keimanan mereka? Antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku, kalian pantas beriman kepadaku karena melihat saya. Atadruna man afdalu khaliki imanan, apakah kalian mengetahui siapa makhluk yang mulia keimanannya? Kata mereka, al-malaikah, para malaikat ya Rasulullah. Rasulullah berkata, wa huqqalahum bal ghairuhum, mereka pantas beriman, mereka malaikat. Bal ghairuhum, tapi yang lainnya. Kata mereka, ar-rusul wal anbiya, para rasul-rasul, para nabi-nabi terdahulu. Wa huqqalahum bal ghairuhum, mereka pantas beriman, mereka para rasul, mereka para nabi. Kemudian para sahabat berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna man afdalu khalqi imanan, qaumun fi aslabi ahadikum hum yu'minuna bi wa lam yarawni. Apakah kalian ingin mengetahui siapa makhluk yang mana iman mereka afdal, iman mereka mulia? Yaitu generasi setelah kalian yang mana mereka beriman kepada saya dan mereka tidak pernah melihat saya. Siapa itu ya akhi? Yaitu kita jamaah sekarang ini yang sholat di masjid Mabas ini, Masjid Abu Bakar Siddiq, ya, dengan banyak kelemahan, ya, kadang melakukan maksiat, kadang setelah itu kembali lagi kepada Allah, habis itu maksiat lagi. Bulan Ramadan luar biasa semangat, setelah bulan Ramadan sudah tidak semangat lagi. Inilah keadaan kita. Tapi iman kita ya akhi, ya jamaah, mulia. Kenapa? Karena kita tidak pernah bertemu Nabi, tapi kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Semoga insyaallah bulan Ramadan tahun ini akan menjadikan perubahan besar buat kita, akan menjadikan keberkahan bulan Ramadan ini kita benar-benar kembali kepada Allah. Jadikan bulan Ramadan ini merupakan momentum terbaik untuk hijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan bulan Ramadan tahun ini merupakan momentum terbaik untuk benar-benar kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga insyaallah kita semua diberikan nikmat umur panjang, dihapuskan dosa-dosa kita, dan insyaallah kita selamat di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at. Tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tubalighna biha al-aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'd al-mamat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, antal ghaffar, antal ghafur, engkau Maha Pengampun ya Allah, engkau Maha Penghapus dosa ya Allah, engkau mengetahui kondisi diri kami ya Allah, banyak dosa dan maksiat ya Allah. Faghfir dzunubana ya ghafar, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah bulan Ramadan tahun ini ya Allah bulan Ramadan yang terbaik buat kami ya Allah, agar supaya kami benar-benar kembali kepadamu dalam keadaan suci bersih dari dosa ya Allah. Ya Allah, jadikanlah bulan Ramadan ini pembelajaran agar supaya kami menjadi orang yang bertakwa, orang yang saleh, orang yang benar-benar kembali kepadamu ya Allah. Dan berikanlah kami kesempatan ya Allah, jadikan keadaan kami bulan Ramadan ini ya Allah, agar supaya menjadi keadaan-keadaan kami setelah bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan ya Allah, terus seperti bulan Ramadan, agar supaya kami meninggal dalam keadaan husnul khatimah, terus semangat dalam keadaan ibadah, terus semangat dalam keadaan sujud, dan terus membagi kebahagiaan kepada yang lain, bersedekah, berzikir, membaca Al-Quran, terus sampai di penghujung usia kami. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sagar. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شكرا والعفو منكم، والله مستعان، والله موفق الأقامة التاريخ، فاستبقوا الخيرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.